Konsultasi dengan pria single yang satu ini. Pria single, keluarlah, tunjukkan dirimu. Ini waktu Anda adalah yang pertama. Ya. Lihat mereka, gimana pendapatmu? Cantik banget ya. Kasih semangat dong, Domaco. Relax aja ya, silakan. Hai ladies, selamat malam. Saya Abdi dari Jakarta. Kenali ladies, Abdi dari Jakarta. Tentukan pilihanmu sekarang. Berapa tuh mati? Abdi, selamat malam untuk Monica. Monica kapan? Besok? Atau kalau sudah ada orang ya? Pasangan yang tepat. Tunggu yang cocok aja. Ya, terima kasih ya kamu mau menjajaki kecocokan itu dengan tetap menyalakan lampu. Monica, apa kata hatimu tentang penampilannya Abdi? Keren. Dia pas tadi baru masuk. Keren banget, jalannya cool, pokoknya mantep deh. Eh coba tebak-tebakan deh, menurut kamu dari penampilannya, dia ini pekerjaannya apa? Apa ya? Nggak tahu Coki. Nebak dari penampilan? Kayak anak band ya? Anak band ya? Coba kita buktikan sama-sama nanti ya. Bertahan dulu ya Monica ya. Sama nanya sama Winda. Winda yang posisinya agak ke pojok ya. Apakah kurang cukup jelas melihat Abdi dari posisi kamu sekarang? Aku kurang suka penampilannya. Kenapa? Emang kesannya kalau ngeliat penampilan dia ini apa? Terlihat playboy gitu deh. Iya. Playboy. Emang serius? Gimana caranya ngeliat playboy dari penampilan seseorang? Bagian mana yang menunjukkan menurut kamu dia kayak playboy? Cara jalannya, natap ceweknya tuh gimana gitu. Ih, dia kan membagi pandangan sama 30 wanita, bener gak? Nanti kalau ngeliat cuma satu cewek, jelas gitu. Terus? Apa-apa, masih ada cewek yang lain kok. Masih cewek yang lain. Jadi menurut kamu, kamu menuduh dia adalah playboy gitu ya. Ada tanggapan mungkin? Enggak, itu aspirasi orang sah-sah aja kok. Tapi setuju gak dikatakan playboy? Kalau untuk itu, karena kan kamu udah, Winda udah matiin lampu, jadi yeah, gak tahu gitu. Okay. Salahnya dia matiin, kalau dia gak matiin pasti dia akan tahu. Dia kan bilang kamu playboy. Kalau kamu ngeliat sekilas dia ini tipe apa? Wanita muda, tipe yang gimana? Dia wanita baik intinya. Kalau gak baik gak mungkin datang di sini. Gitu kan, dia muji lo. Oke, ayo coba gabung lagi. Gak apa-apa ya, biasa. Ini hal itu biasa terjadi pro dan kontra di atas panggung ini ya. Fokus aja sampai lampunya masih terang dan kita masuk round yang kedua. Siap ya, penonton. Kami hadiahkan kepada para ladies yang masih bertahan ada sebuah tayangan mengenai profesi, mengenai latar belakangnya. Benarkah dia ini seorang anak band? Juga akan kami ungkap di sini dan tentukan pilihanmu selama tayangan berlangsung. Sekarang saya bekerja sebagai business manager yang bergerak di bidang investasi komoditi emas. Perencanaan yang matang dan kerjasama dengan tim diperlukan untuk mengembangkan bisnis investasi emas ini. Abdi, ya salah satu manajer kita, ya saya bilang sih luar biasa ya. Dia anaknya rajin dan juga berprestasi. Merencanakan pengembangan investasi emas bagi nasabah saya sudah sering saya lakukan.
Sekarang saatnya saya merencanakan investasi bagi kehidupan saya. Saatnya merencanakan sesuatu yang lebih berharga dari emas, yaitu kamu, Lady. Bagus. Ujungnya itu kamu, yaitu kamu, Lady. Siapa tuh yang ngajarin begitu? Ini kenapa? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba lampu jadi berubah seperti ini? Saya mau ngobrol sama Ruli. Ruli bisa dikatakan sebagai provokator ya. Gara-gara kamu orang pertama mematikan lampu barisan sini, semua padam. Apa salah pria ini, Ruli? First look-nya pas turun, wih keren gitu kan, tindikan gitu kan. Terus pas saat kerjaannya, aku kan orang manja. Terus kalau ntar dia kerja, takutnya sibuk. Astaga, Ruli. Kamu udah berapa lama di sini kok masih bisa ngomong hal seperti itu? Terlalu sibuk, terlalu sibuk? Kayaknya sibuk banget orangnya, terus kayaknya dari gaya begini-begini kayak nakal. Takutnya ntar genit sama cewek-cewek gitu. Gimana nih, Coki? Teruskan atau mundur? Sebentar lagi kamu akan mundur, cuma saya mau bilang, Ruli, orang tuh gini punya alasan. Bisa kelilipan, bisa kemasukan debu, atau memang ada syarafnya keganggu. Saya ke Aldita, Ruli. Saya melihat tadi ada yang pertama. Aldita sebenarnya pertama tadi mematikan lampu ya, baru aja dimulai. Jadi yang mengganggumu apa? Pekerjaannya, mungkin kalau untuk style ya bisa dibilang cowok idaman banget lah ya, gitu kan. Keren, terus turun juga langsung loncat aja, nggak nunggu liftnya sampai bawah banget kan. Terus yang bikin masalahnya itu pekerjaannya, Coki. Aku kurang suka sama pekerjaan di bidang efek ataupun komoditi. Apa? Di bidang apa? Di bidang apa? Di bidang efek ataupun komoditi. Karena saya pernah kerja gitu ya, pernah kerja di bidang itu. Kebanyakan cowok-cowoknya tuh emang playboy gitu. Hah? Dia menilai Anda dari pekerjaan Anda dan itu terlalu berisiko untuk sebuah hubungan. Apa pembelaan Anda? Iya, kalau buat saya, selama saya menjalankan satu profesi yang terbaik dan ada satu tujuan buat saya, yaitu untuk membahagiakan saya dan keluarga saya, selama saya tidak merugikan orang lain, saya anggap itu jadi salah satu yang baik. Mungkin kita berbeda aja ya. Berbeda, tapi tetap deh kalau untuk jiwa musik mungkin sama-sama ada, tapi ya udahlah. Oke. Dan ladies, ada 8 wanita single di sini yang masih bertahan buat kamu. Kami akan segera menghadirkan kepada Anda sisi lain dari seorang Abdi ya. Tapi kita jeda sebentar, kami segera kembali. Gak sih tiap malam minggu jalan cuma sama temen doang. Mendingan sama aku aja para pria single. Seorang business manager di sebuah perusahaan investasi yaitu Abdi. Abdi adalah kontestan pertama kami. Selamat datang di Take Me Out Indonesia. Dan pemirsa, inilah round yang ke-3. Jelas ya, sudah memeluk gitar. Di barstool juga ada mikrofon, tentunya dia akan mempersembahkan suaranya. Karena memang tema yang kami akan hadir ada suara hati lewat lagu gitu ya. Tapi dia gak akan sendiri. Seperti biasa kami akan menghadirkan bintang tamu yang akan berkolaborasi dengan Abdi ya. Kita undang, Coki. Langsung saja bintang tamu kita malam hari ini adalah Firman. Oke, Firman, kita minta bantuannya ya untuk mendampingi berkolaborasi dengan Abdi. Siap. Untuk menyanyikan sebuah lagu, nanti penampilannya akan dinilai oleh wanita single. Ladies, fokus penampilan pada Abdi. Yes. Ya, Firman akan membantu Abdi menunjukkan penampilan terbaik ya. Jangan lupa penilaian berlaku di 1 menit terakhir. Ini pertaruhannya besar sekali, Firman. Jangan sampai 8 lampu ini mati, tolong dijagain dengan penampilan terbaik. Siap. Ya. Siap, siap. Sukses buat Firman dan Abdi. Beri semangat buat mereka, ladies. Enjoy. Time as my soul.
take the blame. Rest assured, my angel will catch my tears. Walk me out of here. I'm in pain. I think it's my soul. Be a better man. Hey. Once you found that lover, you're hammered down. Love is all around. Love is all around. I know some have fallen on stony ground. Love is all around. Send someone to love me. I need to rest in love. Give me several more. Going on. Give me our summer. Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old. Before my time. It's my soul. Heals the same. Abdi dan Firman. Sekali lagi beri tepuk tangan buat mereka. Firman tetap situ, Firman. Sayangnya itu belum cukup bisa mengekang hati ladies untuk bertahan. Vanilla, Anda adalah satu dari sekian peserta yang saya lihat perhatikan benar-benar memberikan apresiasi yang tinggi kepada Abdi di sini ya. Dari awal dia masuk, saya pengen tahu dia gimana. Terus yang kedua, pekerjaan dia itu menunjukkan bahwa dia seorang yang memikirkan masa depan. Oke, dan yang perform terakhir, saya lebih suka lagi karena dia akustikan, Bo. Yes. Jadi gue senang. Anda penyanyi juga kan? Iya. Kalau musisi sama musisi lain pandangannya. Van, Van. Kasih lagu dong. Sedikit aja, apa aja, apa aja. Buat Abdi nih. Bawalah pergi cintaku, ajak kemana kau mau, jadikan temanmu. Temanmu paling kau cinta. Asik. Mantap. Good luck ya, good luck ya. Wanita ini sebenarnya suaranya bagus ya. Tapi kalau memberikan kalimat-kalimat alasan yang nyakitin orang juga kadang-kadang bagus juga nih. Namanya Hotma ya. Lampunya mati di sini. Kenapa pula lampu Anda mati begitu, Hotma? Tujuhlah kalau bilang aku selalu menyakitkan, kan ya, dokter bilang kan. Kalau kamu mati pasti, janganlah kau bilang itu pemadaman PLN ya. Kalau aku bilang kalau Hot mematikan lampu nggak selalu negatif, selalu positif. Abdi, alamak abang ini dermawan kali. Itu kan. Abdi kan bang. Kalau tadi semua orang ini cela-cela, alamak coba kalau di situ, kasihan kali dia di situ. Ada yang bilang playboy, ada yang bilang nakal. Kalau aku bilang nggak ada semua itu, kau positif kali. Iya kan? Hanya? Apa? Hanya apa? Kenapa kau mundur ada orang positif? Enggak, kalau kulihat dia ini dermawan kali itu, dia dari tadi semua ini dibilang cewek ini positif-positif. Katanya yang udah diejek-ejek pun playboy tetap dibilangnya anak baik. Iya kan? Salut kali kau sama kau Abdi. Salut. Jadi kalau bisa aku nyanyikan kayak gini lagunya. Maafkan aku. Ya sudah. Lah jadi kenapa alasan mau mati? Enggak jelas. Enggak. Kayak tadi lagi lah enggak konek. Enggak konek. Enggak konek. Lagu lama. Thank you ya Firman. Sukses. Lagi-lagi promo apa nih? Project apa dalam waktu dekat ini? Kasih tau dong sama pemirsa. Iya. Dalam waktu dekat ini mau launching album di Malaysia. Launching album di Malaysia. Keren, kita doakan ya. Pokoknya sukses buat Firman. Salam untuk keluarga ya. Dong, Mancel, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Firman.
Kamu matikan dua lampu dengan cepat. Boleh ngobrol sedikit, lakukan sekarang. Langsung ya? Sekarang. Seleksi alam tadi sudah kita lewati, sekarang seleksi manusia. Dono, Dewi. Saya melihat sepertinya dia ini ingin melihat lebih dekat dulu, Cok. Ya. Cynthia. Oh, Cynthia, mohon maaf. Terima kasih, Abdi. Anda sudah melakukannya dengan cukup cepat di sini. Vanilla dan Dewi. Silakan langsung berikan pertanyaanmu. Untuk Vanilla dan Dewi, ada satu pertanyaan. Bagaimana penilaian kamu tentang seorang musisi atau anak band? Silakan dari Dewi terlebih dahulu. Aslinya sih aku gak suka musisi atau anak band. Soalnya aku pernah digombalin gitu sama anak band dan buat aku sakit hati gitu. Gak, Vanilla silakan. Gak menjadi masalah ya, soalnya aku juga bergerak di bidang itu entertain. Jadi buat aku pekerjaan apapun itu, semua kembali lagi sama diri masing-masing. Jadi gak menjamin dia seorang anak band atau seorang kantoran, itu gak menjamin buat aku. Good. Sudah dapat jawaban dari Dewi dan juga Vanilla. Dipertimbangkan dulu karena keputusan sepuluh di tangan Abdi dan tentukan pilihanmu sekarang, Abdi. Vanilla atau Dewi? Vanilla adalah seorang wedding singer. Abdi boleh masuk ke podiumnya, Abdi? Abdi, Abdi. Tapi memang aku... Soalnya pernah aku trauma, punya mantan kayak gitu. Jahat sama aku. Oh enggak semua musisi itu jahat kok. Ya, thank you. Kita dengar suara mereka. Ngobrol. Dia memilih Vanilla. Rasa Vanilla memang lebih enak, mungkin itu slogannya ya. Mungkin manis ya. Nah. Jawabannya ini kayak berpengaruh banget dengan keputusan kamu. Karena memang saya sama musik itu, musik adalah sebagian dari diri saya. Kalau misalkan saya disuruh, suruh lepaskan jiwa seni saya, jelas saya harus mati dulu. Wow. Baru saya bisa ngelepasin jiwa seni. Jadi saya memang harus cari pasangan bisa mensupport karir kamu ya. Selamat buat selamat kalian berdua. Dong mancel kita berikan tepuk tangan untuk mereka. Bye. Sukses ya. Saya pilih Vanilla karena dia dewasa dan dia smart. Dan yang terutama adalah dia mendukung saya di dunia musik. Vanilla, saya ingin mempersembahkan sebuah lagu buat kamu. Separuh langkahku saat ini berjalan tanpa terhenti. Hidup. Aku suka Abdi, selain dia dewasa, poin utamanya itu dia ternyata suka musik. Karena aku penyanyi juga, jadi aku rasa bakal feel-nya dapet ya. Wanita terindah yang tenang, tenang, tiada. Eh, lu ngapain di sini?